Mas Aulia Rahman. Selamat sore semuanya. Tadi mana yang anaknya petani? Jangan jangan insecure, Mas. Nabi Adam tuh petani dulu ya. Ya kita ini kan anak cucu petani ya. Dari Nabi Adam semua kan? Bukan anak cucu developer ya. Rame banget nih di sini. Tolong kondusif ya, jangan jangan chaos ya. Lo nggak tahu kan polisi di depan ngantongin apa? Gas air mata ya, gue kasih tahu ya. Apa yang boleh, Mas? Ya Pak Anies. Di sini ada anak IAIN? Oh, ada UIN. Sorry ya. Gue angkatan 2008 soalnya. Ada yang UIN di sini? Gimana? Aman ya dosen, aman ya? Aman ya dosen ya, tolong ya, diamanin ya. Ya. Islam loh itu capnya ya. Bukan poligami ya. Walaupun Islam ngebolehin poligami ya gak sih? Lo tau gak sih orang Indonesia tuh seneng banget mencari alasan yang positif untuk membenarkan kelakuan negatifnya. Bilang aja lo mau gituan sama lebih dari 5 perempuan pakai-pakai hadis Nabi ya. Kacau emang ya. Pak Anies mana ya? Katanya mau roasting Anies nih judulnya. Pak Anies ini udah baik kan belum sama Ahok ya? Bentar lagi Natal nih. Bentar lagi Natal nih. Tolong Pak Anies tanggal 25 nanti ucapkan selamat Natal ke Habib Rizik ya. Kayaknya Pak Anies ini telat karena mampir ke PMD kayaknya. Ya, kenalin ya, nak. Tes, belum udah dibungkam nih. Ya. Oke, okay. Ya oke okay, ya tes ya. Pacaran? Pacaran? Amin. Wow. Mbaknya pacaran dengan masnya? Pacaran ya. Udah berat? Tes. Mbaknya pacaran sama masnya udah? Cek. Gimana ini ya? Itu. Modalnya kurang nggak pacara ini? Tes, oke, okay, bagus. Udah berapa tahun pacaran? 2 tahun, ngapain aja? Ngapain aja 2 tahun? Nikah ya? Nih mbak ya, gue kasih tahu ya, karena lu perempuan ya, gue punya anak perempuan 2 nih ya. Kasih tahu ya, biar cowok lo tetap romantis dan bucin, jangan lo kasih tahu, jangan lo kasih apa yang dia mau. Paham kan maksud gue ya? Ya yang dia mau tuh paham kan? Jangan dikasih ya. Karena kalau hitung-hitungan bisnisnya lo yang rugi cewek. Iya, yeah. Di PMD aja bayar yang nggak free sex ya. Cuman orang pacaran abis nge-sex nggak dibayar. Tumbak. Abis ini putus aja ya. Nama gue Aulia. Nama Aulia itu kayak nama cewek ya, kayak nama cewek. Sama kayak nama Pak Anies tuh, kayak nama cewek ya enggak? Nis beli telur nih di warung gitu kan. Sering tuh denger tetangga gue ngomong kayak gitu. Nah, nama Aulia ini yang bikin Pak Anies menang Pilgub lawan Ahok. Karena Ahok sotoy ngertiin arti Aulia di surat Al-Maidah ya kan. Harusnya gue dapat royalti ini. Gara-gara agama Pak Anies menang ya, berarti udah kehendak Tuhan ya.
Ya, Tuhan Yesus ya. Sebenarnya arti nama Aulia itu bagus ya, pemimpin, sahabat, orang yang dicintai gitu. Cuman kan sekarang ini apa sih arti nama kayak penting aja gitu ya. Coba lo cek penjara, ada berapa nama yang namanya Muhammad di penjara? Kayak penting aja nama Muhammad sekarang ya, udah di penjara semua tuh. Bener gak sih? Bener ya? Siapa nama dosen IAIN yang selingkuh sama mahasiswa ya? Ada unsur Islamnya gak itu? Gak ada ya, tapi kampusnya ada ya. Ada banyak hal yang sifatnya personal dengan diri kita ya. Tapi kita gak bisa milih. Iya gak sih? Kayak nama tuh. Kita gak bisa milih. Agama kita gak bisa milih. Jenis kelamin kita gak bisa milih. Gue tau-tau udah aulia, laki-laki, Islam gitu. Gue kalau disuruh milih nih ya, nama pas bayi diajak rembukan gitu ya, kamu mau dikasih nama siapa gitu, gue pasti bakal minta nama yang laki banget. Nama yang laki banget lah. Ivan, Gunawan. Laki banget lah pokoknya, Robin, Onsu ya. Laki banget lah pokoknya. Nasar, KTI gitu ya. Yang laki banget lah. Tapi kita gak bisa milih nama ya. Apalagi yang kita gak bisa milih? Agama gak bisa milih. Jenis kelamin gak bisa milih kita. Makanya gue tuh salut sama orang-orang yang berani ganti nama, ganti agama, ganti jenis kelamin. Iya, mereka lebih bertanggung jawab menjalani hidup karena berdasarkan pilihannya sendiri ya kan. Makanya bencong ya, lebih bisa menjaga keperawanannya dibanding wanita. Iya gak sih? Fakta ya, fakta yang tidak bisa ditangguhkan gitu. Selain nama ya, ini pesanan Pak Anies, tolong bahas infrastruktur gitu. Lo tau gak sih? Masalah Lampung itu paling jalan yang jelek ya, berlubang. Gue kalau lewat bypass itu kayak lagi main Lego Marvel, tau gak lo? Ada aja petakan yang bolong gitu. Dan udah ditambal tapi bolong lagi karena emang dikorupsi ya emang ya. Ada apa nih? Karena emang dikorupsi itu. Bilang aja sih dikorupsi. Selain jalan ya, yang bikin mengganggu akhir-akhir ini tuh baliho. Baliho caleg. Iya gak sih? Lu pernah lihat baliho Petrus Chandra gak? Gue ngelihat ini ya, poster itu di belakang mobil Raja Basa. Petrus Chandra anak Lampung. Terus gue ke arah Teluk, ke Saverius. Ada lagi tulisannya, Petrus Chandra anak Saverius. Ngapain sih orang ini? Gue takutnya kalau ada poster jadi masjid, Petrus Chandra anak Soleh. Nanti kalau ada di IAIN nih, ada di UIN nih, Petrus Chandra anak Maharipal. Masih ada gak sih Maharipal? Masih ya? Itu ngapain sih tuak segalon di depan sekret itu? Dulu gue sering ya, situ ya. Terakhir ya, ada baliho yang dari partai yang mengusung Pak Anies. Rahmawati Herdian, anak kandung Herman HN. Ah, gila. Bangga banget ya. Punya bapak King of Playover gitu ya. Maksud gua kan itu yang sekarang punya power gede kan ibunya ya. Bunda Eva kan wali kota. Kenapa enggak anak kandung Bunda Eva gitu? Pak Herman kan sekarang cuman ya pengurus partai biasa gitu ya. Atau digabung tuh anak kandung Herman HN dan Bunda Eva. Kan lebih kuat powernya. Jangan sampai gue curiga, jangan-jangan dia anak kandungnya Herman HN, tapi karena...